Pemirsa, dua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam di permukiman padat penduduk di kawasan Koja, Jakarta Utara. Seorang warga terluka dan harus mendapat perawatan intensif. Dua kelompok remaja saling serang dengan menggunakan senjata tajam di permukiman padat penduduk Jalan Lagua B, RW 02 Lagua, Koja, Jakarta Utara. Seorang remaja terjatuh dan diserang dengan sabetan senjata tajam oleh lawannya. Dalam tawuran itu, seorang warga juga terluka parah. Pemuda berusia 26 tahun itu terluka di bagian punggung hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Korban yang sedang bermain game di rumahnya mendengar suara gaduh, sehingga korban keluar dan melihat tawuran tersebut. Naas, ia malah menjadi korban salah sasaran. Tawuran, ya kepengen tahu ada apaan rame-rame ke sana, jadi lari ke sana. Pas jam 3 itu masih main ML, adik-adiknya juga. Ada main game ya, Bu? Iya, main game. Itu langsung kena tusuk, Bu? Iya, ke depan terus nggak lama, ada sekitar 5 menitan, datang dia, ini udah ketusuk. Akibat peristiwa tawuran itu, warga sekitar menjadi resah, lantaran takut terkena sasaran berikutnya. Warga berharap pihak kepolisian meningkatkan patroli rutin di kawasan ini dan menangkap para pelaku tawuran, sehingga aksi tawuran tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews, melaporkan.